Fuh, alangkah nikmatnya boleh duduk tempat gini. Jalan berapa minit tadi? 20 minit berjalan. Tapi 4W 2 jam ah. Mesting ni memang sentiasa ada lah dalam Loverset. Tempat membasuh. Dan itu kemoh. Memang selesa lah. Tempat basuh dekat. Memang kita nak cari tapak kemoh. Perkara pertama yang kita fikir, air di depan kita ni. Hah? Banyak ikan. Dan malam-malam kita boleh memancing di sini. Ada banyak ikan ni. Nampak tu tapak kemah saya tepi tu. Ngaja saya jalan tengah-tengah sungai ni. Sebab air dia cetik. Tapi mengikut sumber, kawasan ni kepala air dia sangat kuat. Tapi saya bukan di musim kepala air ni. Ini kalau kita tengok tepi tu pun memang nampak kesan. Kesan kepala air. Kepala air. Ini kalau kita itu pun memang nampak kesan kepala air. Lokasi di Terengganu yang jarang-jarang disinggahi oleh pengunjung. Ini dia Sungai Setuang. Mengadap matahari sikit. Sungai Setuang ni kuala dia dalam Tasik Kenyir. Kalau siapa yang pergi Tasik Kenyir boleh ambil pakej ke Setuang. Yang saya berada ni di hulu dia. Hulu Sungai Setuang tu. Dan inilah rupa hulu Sungai Setuang yang menyimpan pelbagai khazanah rainbow. Memang cantik lah. Kau Gozi tak ada pinggang. Ambil kanoli. Ha, okay. Konong. Kerana 2-3 orang yang tak bawa pinggang ke jadi kecoh ni. Ya, kita nak buat budu. Ada dua pasang je. Cukup power nak buat tupik kok ya. Allah mana kita makan budu dengan telur dadar lah budak aku. Tak pedah lah dia tu. Suka masak tim kami tetap dan berpencing. Sini tempat masuk, sini tempat tidur. Oh, sini dah tempat makan. Sinilah tempat makan, sinilah tempat lepak. Sinilah tempat sembahyang. Sinilah tempat solat. Sinilah tempat mendengar cerita daripada cikgu. Ha? Telur macam kedai siang. Kau saya budu. Ni dah laut-laut siap tengok. Ah, laut-laut. Ayo. Tak ada. Laut sudah ada dah. Nanti dulu. Ni budu. Laut kita. Wah, sup ayam untuk makan tengah hari ni. Ke sup dia ni. Sup ayam lah. Sup ayam. Budu. Tapi orang yang ambil tahukah anda? Saya tak makan budu. Okey, selepas hujan, apa yang saya nampak, saya yakin anda pun nampak.
air sudah bertukar menjadi teh tarik. Ha. Dah hilang yang jernih-jernih tadi. Yang ada ini je. Saya rasa saya pun tak nak mandi dah petang ni. Plan saya malam ni nak memancing. Tapi kita akan pergi jugalah. Walaupun air dalam keadaan gini. Kenapa air jadi gini? Anda sendiri boleh menjawabnya. Kita dah tergamak nak minum air tu sebab keruh dia lain macam. Kenapa macam jernih sikit? Keruh dia lain macam, jadi kita pun survival sikit lah petang ni. Belah ke? Ambil belah sikit lah. Panggil krim kita lagi. Kita ada air sikit-sikit. Depan nak tak jangit tu. Kita nak roda. Jangan belah-belah gitu. Nampak gini. Tak ada ya. Ha, belah gini. Kalau dok godok je dengan tiok ni. Kalau belah gini, air banyak masuk sikit. Ambil separuh ke, ambil sepertiga je. Kenapa? Ambil sepertiga. Aku nak belah ni pun. Itu aja. Mu tak tengah hak di. Ha. Ha. Kenapa ni? Ambil makan. Haa, oh, kejap. Kita buat mesti peting je. Bila ada parang, kapak pun berguna. Walaupun jenis. Oh, senang parang lagi lah. Nak kan ni? Macam petang kot, kapok dia. Oh. Kena tangan kan? Rumah semut. Semut dalam buluh, semut buluh ha. Oh, air sudah habis. Dia minum semut ah. Lepas ni kita buang dia punya bahagian dia. Dalam dia. Bahagian ruas-ruas dia. Basuh dia. Basuh ber. Macam buah tu.
misi buang ruas. Kita nak pecahkan ruas tu. Belakang parang. Belakang parang menggunakan belakang parang ah. Belakang parang kayu tu. Dengan kayu boleh kodok. Tak ada kayu saiz dia. Tu kita nak basuh sikit buluh kita ni. Keadaan air yang keruh sangat. Jadi untuk kita minum dua hari ni, kita jumpa satu alur air ni. Tapi alur ni sangat bahayalah. Kecing tikus. Memang kena minum betul-betul air masuk-masuk betul lah. Dan kita hanya nak guna untuk masuk dia ni. Sebab tak tergamuk nak minum air sungai tu. Jadi bila nak minum air ni, jadi kita kena kerjalah sikit. Okey. Jom tengok kita buat persediaan untuk memasang saluran supaya dapat kumpul air. Kita tajam sikit bahagian hujung. Kali tu ikut dah ni. Kenapa? Kita nampak air ni, kita nak pasang kita punya piping dengan batang buluh. Nampaknya kita berjaya. Kerak sikit pasir lah depan tu. Buang sikit tau. Ah. Tutup. Ah, tutup itu. Okey. Untuk memudahkan kita dapat air. Tapi air ni sangat bahaya. Penyakit kecing tikus. Babi siap pocong situ. Ini bodoh. Mana? Babi pun tempat dia. Eh? Tempat babi cari makan ni. Air ni. Budak pergi atas ni sikit. Lagi teruk baik sini. Okay, air dah keluar dah. Hujung tu. Okay, siap kita punya saluran air. Untuk dapatkan air jernih. Okay, air dah keluar hujung ni. Nanti kita tadah lah. Mana bekas tadah tu? Mesting. Mesting. Oh, air dah keluar dah. Okey. Boleh tu. Tuh. Air jernih sudah masuk. Kau boleh beza dengan air luar sana. Ambil ini memang tidak menarik ya. Sebab sini lembah. Lembah sini. Macam-macam binatang, babi pun berkubang dalam ni. Memang kawasan babi. Tapi keadaan terpaksa seketika ni kita buat juga saluran air. Ya, sudah penuh. Setelah berbincang mendengar pendapat kawan-kawan, masing-masing membantah menggunakan air ni. Sebab air ni air kubang binatang ni. Risiko untuk kecing tikus dan penyakit-penyakit lain ni, bawaan air ni banyak ni. Jadi kita tidak menggunakan air ni. Sekadar buat sajalah. Kita akan cari sumber air lain. Akhirnya kita memutuskan ambil air tengah-tengah sungai. Air bersih dah. Kita tolak keputusan untuk guna air tu. Tulu-tulu-tulu sambut dengan wang. Oh, dah apa dah? Dah apa dah ni wang? Okey dah. Oh. Dah nampak bersih dah sikit. Oh. Jadi air ni kita perang dulu dalam
dalam baldi ni, dia turun sikit. Biar air ni turun sikit. Salah satu perkara wajib kita kena buat kalau berkemah dalam hutan tebal seperti ini, unggun api. Kalau boleh sepanjang masa ada unggun api bila masuk malam. Dan sepanjang 2 malam kami duduk sini, memang unggun api ini memang sentiasa menyala lah. Siapa yang lalu dekat dia, dia yang sorongkan api. Sebab tu terus menyala. Okey, pagi ni air sungai ni dah comel dah. Dah jernih. Tapi tidaklah sejernih hari saya mula-mula sampai sini. Dan inilah suasana waktu pagi di hutan sungai. Sungai apa? Sungai Setuang. Setuan. Ada orang kata Setuan, ada orang kata Petuan. Petuan. Orang Terengganu sebut Setuang. Petuan. Tapi ini sungai yang sama. Menariknya sungai ni, daripada Tasik Kenyir tu, alur dia ni turun ke Tasik Kenyir. Daripada Tasik Kenyir tu, dia terus lalu ikut tengah merentasi daerah Setiu sehingga ke daerah Besut Terengganu. Inilah sungai Setuang. Memang cantiklah sungai ni. Dan inilah suasana pagi. Sekarang pukul berapa? Pukul 7 pagi. Pukul 6.56 pagi. Di sungai Setuang. Diliputi kabus tebal. Sangat tebal lah. Dan semalam air sungai yang keruh, hari ni sudah jernih. Rupanya sekejap je. Kata sahabat-sahabat semalam, tengah malam tu air dah jernih dah. Ada yang keluar tengah malam tu. Saya tidur sahaja. Dia dah tarik ni, tarik ni lagi. Oh, iya. Tarik ni punya seorang. Oh, ini punya seorang. Berjaya. Okey. Begitu mencabar perjalanan kita. Buka tali saya nak naik tali. Molek tali ni. Ni panggil dia dynamic rope. Macam static rope je. Tekan dah. Tekan bawah ni saya. Okey ni. Carmenter rope. Kita nak gulung Carmenter rope ni. Macam biasalah. Dah dapat semua ni. Kita ambil ni. Kita pusing saja. Pusing. Masuk dalam lubang ni. Kita cari satu tali. Kita cut. Okey, dah kemas. Okey. Ya, di tempat camping kita. Nama jerang ni jerang apa? Jerang depan sekolah. Jadi kita keluar awal sikit, kita takut ribut. Kita cari jerang-jerang kecil.
depan sekolah. Lokasi kita makan hari ni memang menarik lah. Boleh makan dalam air. Daripada hutan tebal ke hutan nipis. Hutan nipis. Kamu tak nak ambil gambar? Ambil gambar tu ni.